3, 2, 1. Video ini anda akan diterangkan secara ringkas tentang kepentingan untuk pod, report, mix protein, pokok orkid dengan terdapat 3 aspek yang perlu anda lihat, iaitu yang pertama, tips pemilihan pasu untuk melakukan pemasuhan semula. Pemilihan pasu ini adalah penting untuk memastikan tumbuhan orkid anda dapat hidup subur dengan penyesuaian yang tepat. Dalam pemilihan pasu, anda perlu memastikan saiz pasu 2 kali lebih besar. Hal ini adalah kerana memberikan ruang kepada pokok orkid anda untuk tumbuh dengan baik. Selain itu, pemilihan pasu juga mestilah mempunyai lubang saliran yang banyak. Jika anda memilih pasu yang mempunyai sedikit lubang saliran, ini akan menyebabkan medium pasu anda menjadi lembap dan menjejaskan kesihatan akar dan tumbuhan anda. Selain itu, pemilihan pasu atau bekas plastik. Pastikan dulu bekas plastik anda yang berwarna jernih dan jelas untuk dilihat bagi memudahkan anda mengawal kerosakan pada akar tumbuhan anda. Perkongsian saya yang kedua ialah pemasuhan semula pokok orkid. Pemasuhan semula orkid adalah penting. Ia bergantung kepada keadaan dan umur pokok yang tumbuh memenuhi ruangan pasu. Pemasuhan semula dilakukan dengan menggunakan pasu baru di mana saiznya adalah 2 kali lebih besar. Seterusnya, penggunaan saliran tambahan, iaitu daripada sepihan pasu atau dari polisterina. Selanjutnya, potong bahagiannya mati, terutamanya akarnya berwarna coklat atau rumput dan pada bahagian daun yang kekuningan. Selepas itu, pemasan baru dilakukan dengan orkid diletakkan pada kedudukan dan pengurusan yang betul. Di samping itu, pengisian campuran pemasuhan yang dilakukan di sekitar akar orkid itu di dalam pasu. Setelah itu, periksa pasu. Selepas selesai pemasuhan semula dengan memberikan siraman air secukupnya kerana tanaman pasu itu mudah berlaku kekeringan dengan pantas. Akhir sekali, campuran pemasuhan orkid. Terdapat 6 campuran pemasuhan yang biasa digunakan dalam tanaman orkid, iaitu penggunaan kulit kayu terdapat dalam beberapa grade yang digunakan, iaitu kulit kayu halus, kulit kayu sederhana dan kulit kayu kasar. Selain itu, juga turut digunakan tanah, batu karang, lumut, gambut dan serat kelapa. Terima kasih diucapkan sekadar itu yang dapat saya kongsikan kepada anda yang ingin menanam orkid. Sangat penting untuk anda mengetahui panduan ini untuk menjamin pertumbuhan yang sihat pada pokok orkid anda.